Assalamualaikum, selamat malam. Kita jumpa lagi dalam wawancara Apa Kata Dahlan, dan pastinya anda menantikan perbincangan yang bakal kami bawakan selama sejam lebih. InsyaAllah kita, seperti yang dijanjikan, kita bersama dengan yang berbahagia Datuk Zarin Mat Yassin, pengahli sah politik yang tak asing lagi, dan sparring partner malam ini, Datuk Lokman Nur Adam, yang dinanti-nantikan. Mungkin ini satu perkara yang ditunggu oleh banyak pihak, dan yang pasti kita akan bawakan secara telus tanpa bias, insyaAllah. Kalau yang terasa, kita rasa itulah rencah kehidupan dan yang harus kita lalui. Baik, cabaran dan konflik politik bakal kita bincang pada malam ini, tetapi kita akan sentuh banyak perkara seperti mana yang anda lihat, sering lihat Datuk Zarin dan juga Datuk Lokman berbicara di Facebook masing-masing. Tapi malam ini kita bersama mereka untuk memperincikan apa yang dipersembahkan sebelumnya. Terima kasih Datuk Lokman kerana sudi bersama. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam satu Malaysia. Saya tengok Facebook pun tak berapa nak boleh tengok elok lah sekarang. Apa masalah? Bila terdesak kan, dahlah kita tak ada media elektronik. Kita ada Facebook saja. Pun tak boleh juga? Habis. Mula di godam. Lepas tu kita ada backup admin. Kemudian dia lepaskan admin yang pertama. Kemudian dia take over the whole page. Habis langsung tak boleh. Jadi page lucah. Saya buka memang jadi lah. Follow yang baru Lokman Adam je. Lokman Adam. Page yang terbaru Lokman itu, Adam. Yang terbaru. Dan Datuk Zarin, apa cerita? Oh, kawan baik, macam biasa. Macam mana bila berdepan dengan Datuk Lokman? Oh, dua kontroversi. Dia tidak ada masalah tidur bantal lain-lain. Kami memang satu mimpi untuk UMNO. Untuk UMNO. Ya. Ada yang banyak berbeza antara Datuk dengan Datuk Lokman? Tidak ada berbeza. Ya. Ha? Yang sama apa yang sama? Yang sama. Kami masih dalam UMNO dan dia mengikut jejak saya. Walaupun dah kena pecat, masih sayang UMNO. Saya pun dulu begitu juga, kena pecat. Tapi Datuk ini lebih kritikal dengan UMNO. Oh, iyalah. Sebab saya menyeluruh. Kritikal tidak bermakna tidak menyokong. Yang penting kita sayang parti lebih daripada segala-galanya. Okey, Tok, saya nak mulakan satu terus dengan apa yang berlaku di Perak hari ini. Ya. Yeah. Boleh tak kita anggap itu sebagai satu kejatuhan kerajaan negeri? Pertama sekali saya nak terangkan, yang jatuh cuma Menteri Besar. Okey. Kerana sebelum ni arwah Kusairi, arwah YB Slim telah membuat teguran. Banyak teguran dengan peja ni. Pertama tentang teguran jangan jual tanah 15,000 hektar milik kerajaan negeri. Dulu mungkin okey lagi sebab harga jatuh harga jatuh. Tetapi daripada harga 1,800 satu tan sekarang dah 3,400. Apa kejadahnya kita nak jual? Betul lah. Itu belum kira lagi masalah-masalah lain peja ni. Peja ni bukan setakat kediaman Menteri Besar tu. Kadang-kadang ada macam-macam bentuk parti. Kan? Parti yang ada wanita, parti yang ada dadah, parti yang ada mabuk-mabuk. Kan? Ini Menteri Besar. Ini fitnah ke kenyataan tu? saya kalau saya tak berani berhadapan dengan tindakan undang-undang, saya tak cakap. Kita bukan tak sekolah punya orang. Betul. Okey. Jadi selama hari ini mungkin dia selamat. Mungkin dia selamat, dilindungi oleh orang itu, dilindungi oleh orang ini, kan? Tapi kadang-kadang bila dia dah cross border, sampaikan istana pun ditipunya. Masakan speaker boleh membenarkan undi percaya itu berlaku. Kalau tak sampai istana tersinggung. Betul tak? Jadi hari ini bagi saya ialah hanya satu pertukaran menteri besar. Pertukaran menteri besar, tetapi kerajaan Perikatan Nasional itu masih wujud di negeri Perak. Kan? Cuma masalah dia. Pertama sekali PAS Takiyuddin Takiyuddin sudah membuat pengumuman bahawa mereka tidak akan menyokong kerajaan yang baru. Maknanya kerajaan yang bakal dilantik oleh Kebawaduli Yang Maha Mulia Sultan Perak ni tidak akan diiktiraf oleh PAS. Ini satu kenyataan yang bagi saya sangat serius. Sebab sebelum ni seingat saya ketika bulan Februari
Mac yang lalu. Apabila bertukar kerajaan, kenyataan yang dikeluarkan oleh Pesuruhjaya PAS negeri ya, Razman mengatakan bahawa pertukaran kerajaan tanpa pilihan raya adalah merupakan rahmat Allah. Tapi baru ni saya baca dia tulis lain pula. Dia kata siapa yang menukar Peja ni daripada jadi menteri besar telah mengkhianati rakyat pula. Tapi hakikat dan realiti dia, saya rasa rakyat Perak bukan bodoh. Kalau PAS ni istiqamah dalam soal Islam, mana boleh kita berkompromi dengan timbalan Perdana Menteri yang ada masalah seks luar tabi'i. Kalau kita ni konsisten bab moral, kita tak boleh kompromi dengan menteri besar yang ada masalah bukan setakat rumah dia dah jadi macam kelab malam, tapi sering berada di kelab malam di sekitar Ipoh juga. Kan? Ada masalah macam-macam. Kalau PAS konsisten, tak ada masalah untuk menukar menteri besar ni. Sebab kita bukan menukar kerajaan, kita hanya menukar menteri besar. Jadi apa masalah perlu keluar kenyataan-kenyataan sebegini, sedangkan Datuk Seri Ahmad Maslan menyatakan bahawa kerajaan masih lagi kerajaan Perikatan Nasional. Tak ada pun sebut nak bawa masuk DAP, tak ada pun sebut nak bawa masuk PAN, tak ada pun sebut nak bawa masuk contohnya PKR. Kan? Tapi bila dah belum apa-apa, dah mendahului sultan. Belum tentu tiba-tiba, manalah tahu sultan kata dia nak PAS jadi menteri besar. Tak terduduk ke? Betul tak? Jadi sebelum benda ni berlaku, sabarlah dulu, tunggulah tuanku. Tak sabar ni. Tak sabar kan. Itu sebab bila dia dah buat kenyataan yang tak sabar, itu yang menyebabkan salah seorang daripada orang kanan kita, orang yang saya hormati, Datuk Seri Nazri Aziz. Dia kata kalau dah PAS tak nak bersama dengan kita, bersatu pun nampak macam frustrated. Apa salahnya kalau UMNO bekerjasama dengan PKR dan PAN tanpa DAP? Tanpa DAP juga? Tanpa DAP. Kan? Sebab saya baca dia sebut tiga je nama. Kan? Itu lontaran idea. Macam-macam boleh berlaku kalau misalnya PAS tak nak kita. Bersatu tak nak kita. Jadi kita tengoklah siapa kawan yang ada. Sementara sebelum PRU yang ke-15. Kalau dah lepas PRU ke-15. Pula cerita pula. Kita kayu sendiri je lah. Datuk Tarin, bila sebut tadi tanpa DAP, tapi hakikat yang berlaku termasuk DAP dalam 48 undi tidak percaya pada bukan undi tak percaya, undi percaya tetapi undi percaya tapi tak percaya. Dah orang dah tak percaya dengan Peja, hanya 10 je percaya tapi tak percaya, termasuk DAP. Dia begini, ini satu perkara baru dalam politik Malaysia di mana parti yang memerintah membuat undi percaya tetapi ditolak oleh parti pemerintah. Ini pertama kali dalam sejarah. Kepada saya, Peja ni, sedap dipanggil Peja kerana saya kenal dia atas nama Peja. Pada pendapat dia, dia mangsa keadaan antara pertembungan Kuala Lumpur dan Ipoh. Di mana yang membuat cadangan tu dari UMNO. Dari UMNO, wakil rakyat UMNO. Kemudian itu disambut oleh UMNO dan DAP. Apa yang kita lihat bahawa dengan ini kita telah nampak dengan jelas bahawa DAP parti yang dikecam oleh semua orang sebagai parti perkauman, tapi segi perspektif saya boleh bekerjasama dengan UMNO yang dia percaya bahawa jika dia menyokong pun yang mendapat faedah pada UMNO. Dari itu ini satu yang memerlukan kita satu kajian. Datuk Dahlan, bagaimana sikap DAP ini? Sepatutnya dalam keadaan undi percaya itu, DAP patut tidak menerima hujah daripada yang dibawa oleh wakil rakyat itu daripada UMNO, iaitu seorang wakil rakyat daripada Pengkalan Pasir. Pengkalan Pasir. Dari di Beruas ya. Bekas ketua UMNO bahagian dulu saudara Abdul Manap, Datuk Abdul Manap. Jadi apa yang kita lihat bahawa
apa yang kebaikan kepada PJA ini ialah menggambarkan sikap dia sebagai seorang demokrat dan memperakui kebesaran Dewan Undangan Negeri itu. Dia adalah satu perbezaan yang ketara di parlimen, di mana dilihat speaker itu tidak langsung berkompromi untuk membenarkan satu percubaan untuk menguji demokrat di dalam parlimen itu. Tok, orang sifatkan PJA lebih gentleman dalam lebih parlimen. Anak jantan. Lebih anak jantan berbanding yeah. dengan middle. Dengan presiden dia. Dengan presiden. Patut dia bertanding presiden. Kualiti presiden macam ni yang ada telur yang kita cari. Kuat batu api. Sebab kita kena tengok bahawa PJA lebih kepada tidak mengejar jawatan, bersedia. Tapi Muhyiddin tetap mempertahankan jawatan dan bimbang akan menghadapi masalah. Kalau kita tengok di dalam keadaan saya potong sikit. Bukan setakat tetap mempertahankan jawatan. Sanggup nak buat darurat semata-mata nak mengekalkan jawatan dia. Itu lebih jelas. Jadi kalau kita tengok keputusan-keputusan berenjauan dalam ikut jawatankuasa-jawatankuasa kementerian, kekuatan tak ada. Menang 4, menang 5. Belum ada lagi sejarahnya menang itu dalam keadaan yang berbeza. Maksudnya kalau pembangkang ada 108 sekarang, dia konsisten. Jika kerajaan ada 111 ataupun 112, kadang begitu. Jadi dengan ini, kestabilan itu tak ada. Jadi itu tindakan PJA ini adalah satu signal isyarat kepada Kuala Lumpur, khasnya presiden dia sendiri, supaya menerima hakikat. Jadi kenapakah yang susah sangat Tan Sri Muhyiddin ini untuk menerima ataupun sebagai ketua yang menjaga parlimen meminta kepada speaker open. Wahal dia ada kekuatan dengan 112. Tetapi kenapa dia takut? Kerana dia tahu bahawa UMNO ini ada pendirian masing-masing. Dan kita bukan dalam kerajaan Perikatan Nasional. Datuk Lohman, ya. Perbezaan peringkat persekutuan dengan yang berlaku di Perak. Ya. Apakah, ialah kalau PJA sendiri, mungkin dia mengetahui bahawa nasibnya akan jadi begini kalau dibenarkan undi percaya itu. Tetapi di peringkat persekutuan, bukan kata undi percaya, undi tidak percaya pun tidak dibenarkan. Dia pertama sekali, satu kelebihan PJA ni, dia bukan setakat tidak menghalang. Tetapi dia benarkan hari ini lebih awal usul percaya itu dilakukan. Maknanya dia ready untuk berhadapan dengan dia punya fate, nasib dia. Berbeza dengan Tan Sri Muhyiddin. Kalau kita tengok sidang parlimen tahun ni, belanjawan biasa mengambil masa 89 jam 50 minit. Belanjawan biasa. Tetapi perbahasan kali ini memang dirangka untuk memastikan bahawa sepanjang tempoh parlimen ni hanya belanjawan je yang akan usul yang akan dibahaskan. Maknanya rang undang-undang pembekalan saja. Dia potong sampai 66 minit. 66 jam yang tadi tu 89.5 sekarang ni dia potong jadi 66 jam. Tapi nak pastikan dia betul-betul habis sampai penghujung lebih kurang 15 hari bulan. Kalau boleh sambung pun sambung 16 dengan 17 saja. Apa dia buat? Dia buat sidang sampai pukul 1 petang. Ini tak pernah berlaku dalam sejarah. Kan? Lepas tu ketika perbahasan pun hanya 80 orang dibenarkan. 41 daripada kerajaan, 31 daripada pembangkang. Itu okeylah lagi. Kan? Yang penting sekali ketika mengundi 222. Jadi bagi saya simple lah. Kalau kita dah hilang majoriti di parlimen, Muhyiddin dah hilang majoriti. Pertama, dia kehilangan seorang yang telah pergi, iaitu arwah YB Greek, Hasbullah. Kedua, dia kehilangan Yang Berhormat Mulia Tengku Razali yang telah membuat usul supaya diadakan undi tidak percaya. Dan ada lagi 30 orang yang buat usul undi tak percaya ni. Dan yang ketiga, kalau kita tengok kenyataan yang dikeluarkan oleh Dato' Sri Najib jelas menunjukkan Dato' Sri Najib melalui Facebook dia tidak lagi menyokong Tan Sri Muhyiddin. Dulu masa kita angkat Tan Sri Muhyiddin, dia cuma ada 114 ahli parlimen. Satu dah meninggal, Tengku Razali, dah tinggal 112. Kalau yang apa ni Dato' Sri Najib tak bersama dengan dia.
Datuk Seri Nazir Aziz tidak bersama dengan dia. Dia juga hilang. Apa ni, Tengku Adnan Mansur. Maka dia telah hilang. Dia telah hilang sokongan majoriti di parlimen. Jadi sepatutnya dia lebih terhormat kalau dia benarkan undi percaya atau undi tak percaya berlaku terlebih dahulu, barulah dia membentangkan belanjawan. Tak kira lah dia bentangkan, Tengku Zafrul bentang, Tengku Zafrul tetap bentang belanjawan kerajaan Muhyiddin. Betul tak? Jadi kalau yang ini the basic, kita kena ada belanjawan yang dibentang oleh legitimate prime minister. Yang ini pun tak lepas. Macam mana? So kalau katalah lulus belanjawan ni, hakikat dia lepas ni Muhyiddin jatuh juga. So macam mana jadi dengan belanjawan ni? Betul lah. Sama ada diteruskan atau tidak. Baik Datuk Zarin, kita tengok dari segi apa ni, kejatuhan kerajaan Perak. Atau kerajaan Perak telah jatuh. Saya tahu dia pegang. Ayat dia jatuh. Okay. Dia jatuh MB je. MB jatuh. Okey. Ya. Tapi dari segi kedudukan sebelum ni di Kedah, kita umumnya dia tidak berlaku di dalam dewan, dia berlaku di luar dewan. Dan sejarah pernah tercipta di Terengganu kerajaan jatuh. Jadi apa fenomena yang sebenarnya berlaku dalam politik kita ni, Datuk Zarin? Fenomena kita sekarang ialah konflik yang you kata tadi itu, dan bagaimana kita nak menghadapi situation politik managementnya. Kita sekarang ni di peringkat parti, khasnya Perikatan Nasional dan tentunya Muhyiddin Yassin gagal dalam manajemen krisisnya. Dan krisis manajemen sekarang ni dia total gagal. Apa yang patut dia buat? Ialah benda ni patut kita kena tanya dengan Tan Sri Muhyiddin. Ada tidak disebut bahawa ada usaha nak jatuhkan PEJA ni, ataupun tanya dengan Adnan UMNO, adakah dia berunding dengan Presiden Parti Majlis Kerja Tertinggi? Ini penting. Kita tidak ada memberikan kepada Perak dari segi kedudukan pengurusan UMNO ni secara autonomi kecuali di Sabah. Jadi kita sebagai penganalisa politik melihat apakah sebenarnya sikap yang diambil oleh UMNO ini. Adakah masih lagi nak memberi isyarat yang kedua kepada Tan Sri Muhyiddin? Sebab isyarat pertama surat Zahid Ambidi kepada Anwar untuk menyokong jika perlu perubahan kerajaan. Jadi itu dalam isu di Kedah dan juga di Johor, ia lebih merupakan untuk menumbangkan kerajaan yang berlawanan. Di Kedah dia nak tumbangkan kerajaan PH. Ya, walaupun kerajaan PH itu sebahagian partinya dalam konteks Perikatan Nasional, ya, dan juga di Johor sebelum ini. Jadi apa yang perlu kita kaji ialah apa akan berlaku jika Kuala Lumpur, khasnya Menara Dato' On, tidak memainkan peranan dalam usaha undi percaya yang ditolak ini. Jadi pada saya ini adalah satu semboyan kepada Muhyiddin Yassin bahawa UMNO ini boleh melakukan apa-apa saja jika tidak mahu berunding, berbincang dan sebagainya antara dua pihak. Nah, jadi konflik yang berlaku sekarang inilah yang agak membimbangkan para peniaga, rakyat kebanyakannya, kan. Dan juga kita kena faham, ya, saya tidak berapa setuju pengasingan kuasa ini dicerobohi oleh sesiapa. Contohnya pengasingan kuasa ini dah ada kuasa raja. Raja jangan campur hal politik. Jadi kalaulah betul terdedah ya maklumat bahawa apa kebesaran di Perak ini melibatkan Sultan, ia adalah mendukacitakan kerana Sultan pengasingan kuasa dia ialah apabila benda itu dah terjadi baru dia ada. Tetapi kalau dia sendiri merancang menitahkan, ini amat berat kepada demokrasi. Ada ada maklumat mengatakan Sultan terlibat ke? Ada kenyataan-kenyataan. Datuk Loman, kita nak ubah sikit. Perak kita dah tahu. Kita nak ubah sikit. Kuala Lumpur bila? Ramai ada. Ada 8.2 juta pencarum KWSP sedang menunggu. Apa yang berlaku di Perak akan berlaku di Putrajaya.
boleh berlaku ke apabila kita dah insyaallah insyaallah kata dia cuma yang penting kepimpinan-kepimpinan kita yang dilantik menjadi ahli parlimen khususnya MP-MP Barisan Nasional ni apabila dah lihat dengan jelas sebelum 26 hari bulan kita telah mendapat hint daripada Putrajaya daripada Tan Sri Muhyiddin daripada Zafrul sendiri mengatakan mereka akan mengikut apa yang dituntut oleh rakyat. Pertama, kita minta supaya moratorium diberikan kepada semua orang secara automatik. 6 bulan kita minta. Bukan bersyarat. Bukan 3 bulan tapi 3 bulan, umum 26 hari bulan November, mula moratorium tu dapat 10 hari bulan, bulan 10. So kalau mohon sekarang, belum tentu dapat. Tapi kalau dapat pun, hanya dapat menikmati bulan 12. Tak kebodoh namanya ni. Kedua, kita minta supaya semua pencarum KWSP seperti mana yang diungkapkan oleh Zafrul sendiri akan dinikmati oleh 8.2 juta. Pembohong besar ni dia cakap 8.2 juta. Pencarum KWSP pun belum tentu ada 8.2 juta. Tapi dia Menteri Kewangan. Kita percayalah itu angka terkini 8.2 juta. Maknanya semua orang boleh mengeluarkan duit tersebut. Persoalan dia, kalau semua orang boleh keluarkan duit, semua 8.2 juta boleh mengeluarkan duit KWSP itu, apa perlu syarat? Kenapa kena diberhentikan kerja dulu? Kenapa mesti diwajibkan cuti dulu? Kenapa mesti dipotong gaji sekurang-kurangnya 30% dulu? Habis apa jadi dengan Makcik Kia yang hanya dipotong gaji 20%? Kalau dulu dipotong gaji 20%, katalah gaji dia 1,000. Gaji tinggal 800. Tapi dia kena ingat, walaupun dia dipotong 20%, dulu dia boleh hantar anak dia pergi ke tadika. Hari ni Makcik Kia ni hilang 20%, tetapi dia kena bayar RM800-900 untuk menghantar 3 orang anak pergi ke nursery, pergi ke tempat pengasuhan anak, sebab tadika semua tutup. So kos yang betul-betul terlibat bukan lagi hilang 200. Kalau dia kena bayar 800 atau 900, dah jadi 1,100. Jadi macam mana pegawai-pegawai KWSP yang dilantik oleh sahabat kamu dululah, kan? Lim Guaeng kan? Tak boleh fikir benda ni. Sabar. Sabarlah juga dulu. Sekarang pun sabar. Sabarlah. Dato', bila Dato' Lokman sebut itu, nampak soalah penolakan kepada suggestion yang dibuat oleh Barisan Nasional, apa khususnya yang dicetuskan oleh Dato' Seri Najib. Berani tak berani ahli parlimen yang berada dalam Barisan Nasional naik diri daripada sokongan kepada kerajaan PN? Moral of story sekarang, negara tak ada lagi hasil daripada Petronas. Jadi moral of story-nya dari pinjaman dalam negeri. Yang ada duit dalam pinjaman dalam negeri ini, EPF. Jadi sekarang ini EPF ini menjadi satu badan yang dikerjakan betul-betul. Dari itu, tindakan kerajaan ini tidak mahu membenarkan itu. Antaranya seperti yang saya ulang berkali-kali, EPM ni tak ada tunai dah. Tunainya dah bertukar jadi jalan raya, jadi ketapi, jadi batu. Dari itu sebab dia mengelak-mengelak seperti kemarahan yang ditunjukkan oleh Dato' Lokman. Jadi dan kemudian kerajaan tidak mahu secara terbuka mendedahkan bahawa wang tabung EPF ini sudah digunakan bagi tujuan-tujuan yang berbentuk macam bagi jika apa pegak orang IQ ke RM1,000 nak naikkan rakyat bantuan prihatin nasional, naikkan bagi duit. Duit tu datang dari mana? Sebenarnya kita memang tak ada duit. Hanya kerana dahulu di zaman PH dia berkali-kali kata yang dia tidak ada duit, hutang negara terlalu besar. Jadi masalahnya sekarang Muhyiddin Yassin ni tidak mengakui bahawa dia menguruskan negara ini dengan cara berhutang dan menghamburkan wang. Yang yang ini saya tak berapa nak setuju. Tok Lokman, sikit saya nak komen. Kejap Tok, saya tanya balik. Saya tanya Datuk tadi, berani tak berani ahli parlimen yang menyokong ataupun ada dalam kabinet menarik balik sokongan kalau perkara ini gagal? Dia begini, saya dah kata berapa kali, ada dari segi keadaan politiknya tidak tepat untuk UMNO buat sekarang ni kan, tak ada emosinya. Tetapi sudah berlaku di Perak sekarang ni, mungkin memberikan kekuatan kepada ahli parlimen. Maknanya kata orang Perak lebih berani daripada
federal lah tu eh? Tidak, dia memulakan satu gerakan. Bukan, ada parlimen kita pun, kita pun melihat ada sebab-sebab tertentu yang kita paksa berengalah sekarang kerana kita takut apa yang kita lakukan itu menjadi senjata kepada Muhyiddin dan sekutu yang kita faham, tapi rakyat tak faham tindakan yang... Okey, pertama saya nak beritahu ini, kita kena faham eh. Pertama, bila Dato' Sri Najib meninggalkan negara ni, kita tinggalkan negara ni dengan kita punya current account surplus lebih 35 bilion pertama. Nombor dua, kita tinggalkan negara ni dalam keadaan bursa saham Kuala Lumpur berada prestasinya sangat baik, lebih kurang 1,850 mata. Kita tinggalkan juga kedudukan negara ini dalam keadaan kedudukan kewangan dia pun bagus. Mata wang kita nilai dia 3.85. Okey. Tapi hancur semua. KWSP juga kita tinggalkan dengan aset 900 bilion lebih, hampir 1 trilion. Masa bila hancur tu? Hancur zaman apa tu? Siapa suruh kau ambil jawatan siapa? Ini masalah dia. Saya gelak. Saya tanya zaman kau lah. Okey. Jadi hancur semua. Hancur. Jadi kena ingat kalau kita keluarkan, kita benarkan pencarum-pencarum mengeluarkan duit RM10,000 maksimum. Yang mana bukan semua orang boleh keluar RM10,000. Ada yang simpanan RM5,000. Kan? Ada yang simpanan sikit. Yang kerja macam saya baru simpan sikit dah kena pecat dengan lembu eng, kan? Lagi sikit saya punya simpanan. So maknanya kalau katalah semua orang dibenar keluar, mungkin kata dalam 70 bilion dia punya nilai dia. So kalau kita benarkan untuk semua orang keluar sekarang ni, tolak dengan yang contohnya macam suri rumah, suri rumah dibenarkan pula. Sebab apa? Sebab suri rumah simpanannya sudah pasti kecil berbanding dengan orang yang masih bekerja berpanjangan. So katakanlah 20 bilion dibelanjakan, itu lebih kurang dalam 4.8% je, 4.8% daripada jumlah equity sepenuhnya. Tapi gambaran yang jelas yang kita dapat apabila tempoh nak mohon pun mula 21 bulan. Tempoh disburse duit ni bermula bulan 1. This is a very clear cut, very clear indication yang Muhyiddin sedang drag masa untuk collect duit ni dan start disburse pada kumpulan pertama bulan 1. Itu kumpulan pertama. Kumpulan yang kedua, ketiga, keempat, kelima, kita tak tahu bulan berapa yang akan dapat. Orang dah nak mampus ni tau. Minta maaf cakap ni, saya kena guna bahasa-bahasa yang kalau dah pekak dengan tuli tak boleh faham ni, kita kena beritahu. Rakyat dah nak mampus setengah-setengah daripadanya. Minta tolong, RM30 pun jadilah. Ini hari-hari kita terima. Orang miskin macam saya pun boleh terima macam ini, apatah lagi yang kaya macam Datuk Zahrin ni. Kekot baik ni. Betul tak? Jadi, realiti ni, ini yang berlaku di bawah. OKU tadi. Kita tengok OKU. Rakan-rakan OKU ada yang marah sebab mereka pergi ke WSP disebabkan mereka ni masih boleh bekerja. Sebab OKU ni ada yang OKU masalah fizikal dia, disabled. Kaki potong ke atau, tapi yang macam mana dia punya mental disorder ke apa, tak boleh dapat keluar dari KWSP. Sedangkan orang ini tak boleh bekerja, dah 5 tahun tak bekerja. Kadang-kadang dia dengar suara-suara kena dikelar tangan. Benda ni semua sepatutnya Muhyiddin kena tahu apa yang berlaku di bawah. Dia kena ikut apa yang Datuk Sri Najib buat, turun ke akar umbi. Kalau jumpa pemandu teksi, jumpa yang betul-betul bawa pemandu teksi. Kalau nak jumpa pemandu Grab, jumpa betul-betul pemandu Grab yang di bawah, yang buat kerja, bukan yang duduk di pejabat yang planted by Grab punya administration. Ini masalah yang menyebabkan bila mereka membuat polisi, mereka tidak merasa denyut nadi rakyat di bawah. Datuk Zahrin, nak tambah? Yang mana? Yang Datuk Zahrin, yang Datuk Roman juga tadi. Tak tambah? Semua keadaan baik. Tak, sangkal pun tak nak? Apa dia? Nak sangkal pun tak ada? Tak ada. Okey, saya tak ada. Biar Arif, saya ada kerja kementerian kewangan. Kita tak kerja. Saya nak pergi jauh sikit. Relevan lagi kan Datuk Sri Najib dan politik tanah air? Saya dah jelaskan waktu perbahasan hari itu bahawa pada saya, kalau nak melawan Datuk Sri Anwar ni, orang yang setimpalnya ialah Najib Razak. Saya dah jelaskan. Bukankah Datuk pilih Datuk Sri Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri? Datuk Anwar Ibrahim dalam keadaan sekarang. Kalau kita dalam keadaan sekarang ni, yang berlaku sekarang,
dia ke untuk nak menumbangkan Mujahidin Yassin, dari segi sokongan yang kuatnya daripada 91 itu datang daripada Pakatan Harapan di bawah Anwar Ibrahim. Itu sebab UMNO keluarkan surat untuk menyokong Anwar Ibrahim untuk tempoh sehingga pilihan raya. Ha, itu sebab saya kata beberapa kali kita berpegang pada prinsip DAP itu dulu, bahawa DAP dia berkata dia boleh mewujudkan balik kerajaan Pakatan Harapan dengan dia tidak melibatkan diri dalam kerajaan. Maknanya dia hendakkan kerajaan Pakatan Harapan tu dengan PKR bersatu tu. Ha, join. Tapi ha, saya, nak celas, saya nak celas. Saya tak berapa bersetuju. Saya tahu, saya tahu. Okay. Saya nak beritahu bila Datuk Zahid keluar surat, tak kira lah betul ke tak betul ke kan. Bagi saya ini satu strategi. Kena ingat UMNO ada 43 bersama rakan-rakan BN. 43 ni kalau dia nak buat undi tak percaya, masuk akal lah. Siapa nak dengar? Betul. Betul tak? Betul. Kalau semua 43 tolak Muhyiddin sebagai Perdana Menteri, masih kita tak boleh tukar kerajaan. Betul tak? Jadi strategi dia ialah parking sokongan 43 ni kepada Anwar yang dikatakan ada 91. Betul tak? Jadi bila Anwar daripada 91 dapatlah katalah lagi 30. Maknanya dia sudah ada 121. Betul tak? Bila dia ada 121, dia confident lah nak pergi menghadap tuanku untuk mohon supaya dia boleh mempersembahkan SD-SD yang menunjukkan bahawa ada 121 orang ahli parlimen menyokong dia. Tapi malangnya Anwar dia gagal. Dia patutnya dia berjumpa dengan tuanku, itulah badan yang paling tinggi untuk mengesahkan sama ada dia ada majoriti ataupun tidak. Dia tak boleh kata dia akan sahkan benda tu kemudian. Itulah badan yang tertinggi. Ke bawah dulu yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang Teragung. Dia patut bawa semua SD tersebut. Tapi dia tak bagi SD tersebut kepada ke bawah dulu tuanku. Yang menyebabkan rancangan untuk menjatuhkan Muhyiddin gagal. Hakikat dia UMNO bukan nak bersama dengan Anwar Ibrahim. Kan? Hakikat dia kita nak supaya berlakunya undi tak percaya. Bila berlakunya undi tak percaya ke atas Muhyiddin, ataupun berlakunya permohonan daripada Anwar untuk menghadap tuanku untuk menyerahkan bukti dia sudah cukup untuk menjadi kerajaan. Sudah pasti tuanku akan memanggil ke semua ahli parlimen yang 121 menyokong Anwar ni untuk melakukan pembuktian. Ha, masa itulah kita tarik diri. Betul tak? Jadi bila masa tu tarik diri, Anwar kekal hanya ada 91 orang, tetapi Muhyiddin yang ada 114 dah confirm hilang 30 orang. Ha, itu strategi dia. Saya husnuzan lah. Saya yakin bahawa tak mungkinlah Presiden UMNO nak bekerjasama dengan Anwar Ibrahim. Datuk, Datuk berjuang seolah nampak Datuk yakin Datuk Seri Najib masih boleh kembali sebagai 120%. Kenapa tu? Sebab pertama sekali atas dasar apa? Dulu orang boleh fitnah. Tetapi hari ini pertama sekali kenapa kita kalah pilihan raya umum yang lepas? Pertama kerana janji-janji manis. Ada 60 janji manis yang telah pun diungkapkan oleh Pakatan Harapan, oleh Mahathir, oleh Anwar, oleh Rafizi, oleh Lim Guaeng, oleh semualah. Tapi yang ditunaikan satu saja. Dan satu yang ditunaikan ni pun satu yang membawa barah dan menyebabkan mereka makin cedera parah. Semua tak laku. Semua contohnya macam nak hapuskan tol. Hapuskan tol. Takkanlah bapak tol negara Mahathir Mohamad tak tahu nak hapuskan tol menelan belanja 380 bilion. Dia bapak tol negara. Dia perkenalkan tol. So dia tak boleh kata, oh masa kita janji kita tak tahu berapa angka untuk menghapuskan tol. Orang, people do not buy this kind of bullshit because he is the father of all tolls. Kan? Jadi pertama tak masuk akal. Kalau laksanakan yang pertama ni, maka sudah pasti Reserve Bank Negara 435 bilion yang Najib tinggalkan habis langsai. Tak boleh membiayai import tertangguh dan sebagainya. Itu pertama. Kedua, yang dia laksanakan hapus GST. GST 2014 dengan GST 2017 beza dia 43 bilion.
sorry, 43 bilion collection GST, dan 18 bilion 2014 GST terakhir sebelum SST terakhir sebelum pelaksanaan GST. Maknanya beza dia 2016 dengan 2017 kenaikan sebanyak 3.9 bilion. Maknanya beza dia lebih kurang 30 bilion setiap tahun. So bila pertama janji tak ditunaikan, rakyat marah. Kedua, bila hilang 30 bilion, walaupun dalam belanjawan 2019 Lim Guan Eng naikkan jumlah yang dia pohon, tetapi dia tetap terpaksa menarik satu persatu. Kedai rakyat satu Malaysia, klinik rakyat satu Malaysia, kita tarik, dia tarik bantuan untuk nelayan, bantuan untuk pesawah padi, bantuan untuk penoreh getah, dia tarik satu persatu apa yang Najib bagi. Ini menyebabkan kita berada dalam satu keadaan yang Najib tak payah turun berceramah, dia cuma turun selfie je. Sebab orang dah boleh menilai, orang dah boleh menilai bahawa kita bagi kuasa pada seorang pernah jadi Perdana Menteri 22 tahun, ada pengalaman yang cukup baik. Tapi bila kita bagi dia satu pasukan yang tak tahu apa-apa macam mana nak mentadbir negara, contohnya lah Lim Guan Eng, buat sekolah dulu lah yang berang Lim Guan Eng, contoh Lim Guan Eng, Lim Guan Eng dia sebagai Menteri Kewangan pun dia tak tahu, dia tak boleh menipu dalam menyebut angka-angka dan fakta-fakta kewangan. Dulu aku kerja kat Kementerian Kewangan ni, nak beritahu ni. Masa tu siapa? Masa tu Dato' Najib lah. Kita nak buat poster pun tak boleh silap angka. Sebab bila kita silap kenyataan di dalam poster-poster yang kita buat ni, maka ianya akan menjejaskan bursa saham Kuala Lumpur. Cuba bayangkan bila tiba-tiba Lim Guan Eng mengeluarkan kenyataan bahawa hutang Malaysia bukan 686.8 bilion tetapi sebaliknya 1.12 trilion. Tak terkejut beruk. Tak terkejut beruk orang yang melabur kat Malaysia. Itu sebab rata-rata foreign direct investment kita yang masuk untuk melabur di bursa saham Kuala Lumpur keluar. 7 bulan ke tak silap saya dah 230 bilion. Datuk Sri yang keluar. Datuk Rahman dah sebut 120% Datuk Sri Najib masih boleh kembali. Tapi satu perkara yang jelas bahawa dia pegang title orang telah didapati bersalah. Apakah ini boleh beri kesan pada perjalanan politik dia? Saya dah kata, pertama sekali UMNO itu kena membuat gerakan untuk pengampunan dia. Kerana kita dah belajar, apa Lokman pun dah ada apa dipanggil pengalaman waktu Anwar kena pecat dulu. Oh, dulu dia orang Anwar? Dia orang PKR, tapi dia balik. Saya dulu menentang menentang Mahathir dan saya dipecat oleh Mahathir. Hanya menyebut satu perkataan, pembohong. Ketika jadi, dia mengucap di dalam mereka. Okey, tunggu. Jadi kalau itu, UMNO mesti menunjukkan dulu kekuatan Najib ini dengan gerakan pengampunan itu. Kerana kita nampak sehingga sekarang kita lihat Najib tu tidak digerakkan oleh ahli UMNO yang sayang daripada dia. Bosku tu sampai ke mana? Soalnya sekarang ni perlembagaan dan undang-undang tu kena dipatuhi. Kalau undang-undang melarang dia, ini akan menyukarkan dia. Itu sebab saya kata sekarang ni, kalau saya tak ada banyak sangat dia punya rumusan kita kalah. Soal itu, soal ini saya tak campur. Saya very simple. Kita kalah kerana calon Perdana Menteri. Dan UMNO selama ini menang sampai ke 7 kali Perdana Menteri kerana tidak ada calon Perdana Menteri yang sesuai untuk melawan calon UMNO ini. Tahun 99, Mahathir menang selepas reformasi terlalu kuat. Pilihan raya itu menang to third majority sebab yang melawan Mahathir itu tak ada. Jadi soalnya sekarang ialah calon Perdana Menteri itu adalah penting bagi menentukan UMNO ini boleh menang atau tidak. Kenapa tidak Datuk Seri Zahid Hamidi dibawa? Dia punya masalah sekarang, Dr. Seri Ahmad Hamidi pula, dia punya masalah terbesar sekarang yang dihadapi oleh dia, jitu dia itu tidak ada. Maknanya dia dipertikaikan. Semua orang tahu ada klik di dalam UMNO, ada pihak yang nak suruh dia berhenti, ada pihak yang itu dan ini. Jadi tak ada sepenuhnya. Tidak ada pemimpin politik di Malaysia ini yang kita kena terima realitinya mendapat sokongan walaupun moralnya teruk seperti Anwar Ibrahim. Inilah satu kelebihan Anwar yang kita kena cari formulanya di mana. Kenapa Datuk Rahman senyum? Itu kena tanya dia.
Pertama, saya tak setujulah kerana calon Perdana Menteri saja. Saya rasa nasib yang menimpa Mahathir, dia boleh bertahan 22 tahun lebih kerana ketika itu tidak ada social media. Setuju. Dia boleh tutup. Zaman Mahathir ni, dia tutup semua media. Media ni dikepung rapi. Keluar statement yang menentang kerajaan je, Haraka kena gantung. Keluar statement yang menentang kerajaan je, DAP roket kena gantung. Suara Keadilan kena gantung. Betul tak? Siapa yang bebaskan ni? Pertama yang membebaskannya ialah Datuk Seri Abdullah Badawi. Ini satu kelebihan. Dia gentleman. Dia gentleman macam Peja, bukan macam Midin. Dan yang kedua, bila zaman Datuk Seri Najib, dia ubah daripada berhimpun lebih 5 orang macam ni, kena ada permit polis. Dia ubah, dia ubah, dia buat akta perhimpunan aman. Semua orang boleh berhimpun. Dia ubah AUKU, membebaskan mahasiswa untuk berpolitik. Dia hapuskan ISA. Kalau dulu, siapa berani lawan Mahathir? Itu sebab awal-awal bila berlakunya pertukaran kerajaan, kita tengok orang UMNO pun tak boleh nak lawan Mahathir, tak berani, sebab mereka fobia. Dia masih ingat dengan Maha Zalim satu ketika dahulu. Dia tak tahu yang Maha Zalim tu dah mati, yang tinggal ni saka dia saja, kan? Yang tak ada lagi ISA. Okay. Itu sebabnya dia boleh bertahan lama. Tetapi bila ada media sosial, hancur. It took them 61 years to defeat BN, but only 6 months when they are in power, they are already tarnished. Their image is already gone. Orang benci Mahathir sebenci-benci dia. Betul tak? 6 bulan. Sebab ada? Sebab ada media sosial. Sebab adanya media sosial tu, orang macam Datuk Zahrin, semua orang kenal. Dulu perjuangan dia, tak ada orang tahu. Orang bantai dia, macam-macam orang bantai dia. Tapi saya boleh berkawan dengan dia. Sebab apa? Sebab saya respect dia. Mulut dia longkang macam mana pun, dia tetap setia dengan UMNO. Betul tak tu? Ada dia tinggalkan masuk parti lain? Tak ada. Tapi tak ada orang tahu. Tapi di dalam social media hari ini, orang dah boleh tahu. Orang dah mengikuti dia. Ini satu, kenapa Mahathir berjaya untuk kekal berkuasa 22 tahun. Dan kalau nak kata tak ada calon Perdana Menteri, saya nak beritahu, kita ada calon Perdana Menteri yang cukup perfect, Datuk Seri Najib. Yang menyebabkan calon UMNO ini berjaya ditumbangkan kerana ada calon Perdana Menteri. Jadi fakta dia tadi ada betulnya juga. Ada seorang calon yang pernah menjadi Perdana Menteri 22 tahun yang rakyat di luar yang tak pernah tahu sejarah, yang nampak Mahathir ni, dia kata, oh Mahathir seorang yang hebat. Kalau pergi ke Arab dulu pun, dia kata, oh Mahathir good, kan? Sebab dia lawan Israel. Sebab apa? Zaman tu dia orang tak tahu bahawa Mahathir tulis kepada Ehud Barak minta bantuan. Betul tak? Zaman tu orang tengok bila Mahathir buat sepang sikit Formula 1, orang kata hebat Mahathir. Orang buat apa ni, dia buat apa ni, bangunan tu tahu, orang kata hebat Mahathir. Meletakkan nama Malaysia di persada dunia. Orang tak tahu bahawa buat tu satu bangunan Korea buat, satu lagi Jepun buat, kan? Bini dia company semua dapat, anak-anak dia marble semua dapat, perabot upright Mirzan Mahathir, Mozani Mahathir, semua anak beranak dia. Berapa orang Bumi Putera yang hari ini berada di sana? Tak ada orang pun fikir sepang sikit Formula 1. Kenapa? Hanya untuk menunaikan hasrat anak dia yang mempunyai cita-cita, yang mempunyai apa ni, kegairahan terhadap kereta yang berkelajuan tinggi. Mozani Mahathir. Itu orang tak tahu. Tapi hari ini bila datangnya dia jadi Perdana Menteri, dalam keadaan media sosial ni, semua maklumat di hujung jari. Dia 2-3 hari menjadi Perdana Menteri, semua orang dah tahu. Dia bagi projek fiber optik kepada anak dia daripada Telekom. 3 bulan selepas jadi Perdana Menteri, orang dah tahu Mirzan Mahathir, yang merupakan salah seorang daripada Board of Director Petron, walaupun di Manila, di Filipina, tetapi dia award. Kalau dulu tuan-tuan saudara-saudara ni, dulu Petronas ni semua projek membekalkan minyak petrol disir kepada Kementerian
apa ni, kementerian-kementerian semua sekali, kerajaan semua dikuasai oleh Petronas. Adalah sikit dapat kat Shell. Tapi yang itu diberikan kepada Petron. Semua di hujung jari. Dia suruh kita kutip derma. Semua orang kutip derma. Budak-budak yang sekolah pun sanggup ambil duit budak sekolah RM30 pecah tabung. Kutip derma. Dikala dia kutip derma daripada rakyat, ketika itu dia mengumumkan Langkawi City sebanyak 3.5 bilion. Jadi kalau orang kata Mahathir ni seorang hebat, sorry. For me, he is one of the idiot in this country. Tok, Tok Zarin. Sampai bila boleh bertahan kerajaan PN? Dia, sebelum itu saya nak bagi ulas. Bahawa Dr. Mahathir ni, dia banyak kali menghadapi masalah. Dia hanya kerana keadaan itu berlaku, maka dia memanjang. Contoh dia, isu tidak confident dia berlaku pada tahun 84. Sehingga menjejaskan usaha hitam, letak jawatan. Tetapi, tiga tahun kemudian dalam pemilihan 87, Tengku Razali kalah. Dia boleh hidup lagi. Kemudian disambung nyawa oleh itu. Tengku Razali pada tahun 95, bubarkan semangat 95. Kerana datang reformasi. Jadi kalau kata Dr. Mahathir itu tidak ada orang menentang, saya ni ada rekod, iaitu saya pernah menulis surat dari kota, surat terbang special brand, tahu yang itu saya buat, tapi mereka tak tahu buktinya bagaimana. Bahasa dalam tu, ada seorang pengarah special brand saya berjumpa dengan saya dengan tiga pegawai. Saya rasa itu bukan arahan Dr. Mahathir, mereka saja nak menakutkan saya. Kita ada saksi hidup lagi, dan pegawai menyiasat saya pun masih hidup lagi. Jadi kata kalau Dr. Mahathir dulu, dia memang tak ada media sosial, tetapi rakyat bercakap daripada gosip mulut, the fit column. Masa itu kita ada, sekarang pun ada, iaitu the fit column, column kelima. Column kelima masyarakat Melayu ini ada, sehingga itu sebab Mahathir ni kalau dikatakan tidak pernah lah dipertikaikan oleh orang Melayu, tidak tepat. Sebab Dr. Mahathir pernah melaluinya, kan? Dia hanya menghadapi keadaan baik itu kerana situasi-situasi peristiwa politik itu. Dari itu, dalam soalan sekarang ini, cabaran kita, cabaran UMNO sekarang ialah soal keyakinan Dato' Dahlan. Sebelum, you kata sampai bila? Masalah sekarang cabaran UMNO, bagaimana nak memberikan keyakinan jitunya. Jadi orang UMNO ni mesti ada garis. Kalau tak ada garis, susah. Apabila tak ada garis, kita mengapulah kepada isu-isu yang bentuk resis. Wah, itu bukan garis. UMNO ni garis dia nasionalis Melayu. Dari segi konteks perjuangannya, free enterprise. Maksudnya dia golongan orang yang meniaga. Yang kau nak buat untung, untung. Tetapi kalau benda yang salah kamu lakukan, kamu hadapi tindakan. Jadi kalau ada garis Melayu itu, macam saya keluarkanlah sekarang ni, berapa banyak tanah dalam Kuala Lumpur, umpamanya setapak badminton itu tiba-tiba jatuh ke Mak Seng, pemaju dia. Kemudian apa orang Melayu dapat? Jadi kita kena bangkitkan isu ni untuk menyedarkan pemimpin masa depan. Sebab kita sebenarnya ahli-ahli UMNO ni yang sekian lama 3 juta ni yang disusun melalui bahagian-bahagian ini, semuanya makan tapak tangan. Sebab kalau you tengok komen ni, sokong orang ni, cuba tanya apa yang disokong dari segi perjuangan. Jadi orang Melayu ni tak tahu. Jadi konflik yang berlaku sekarang ni ialah bukan saja ahli UMNO, ahli parlimen tu sendiri tidak tahu garis perjuangan dia. Dia takut nak masuk jail, nak masuk macam hari tu sebelum bajet. Saya kata siapa yang pergi menyokong bajet itu, sama lah ambil kunci Sungai Buloh. Jadi kita pun pelik sangat keadaan mentaliti ahli parlimen UMNO ni dari segi soal sikap dia. Kenapa dia tidak bertindak? Hanya itu sebab saya kata bahawa sekarang ni, yang seperti dikatakan oleh saya tulis, itu perbualan Anwar Ibrahim dengan saya. Kalau dia tipu-tipulah. Dia kata dia bercakap dengan bos you. Azmin Ali bercakap dengan bos you. Bos Anthony Law. Bekas bos you. Dia kata, I want to finish the UMNO. Itu dia cakap? Dia kata itu. Tetapi apabila saya keluar dalam Facebook, tak ada pemimpin UMNO yang tanya betul ke Zarin. Maknanya pemimpin UMNO ni
balik ke asal lah, perut. Tak ada kemungkinan besar pemimpin UMNO tu percaya. Jadi tak perlu dia tanya. Jadi soalnya sekarang, konflik yang berlaku sekarang ini ialah ketakutan itu. Kalau tidak ada garis perjuangan ini, jadi UMNO perlu sekarang ini menggunakan isu Dewan Undangan Negeri di Perak tu sebagai titik tolak dia untuk memberitahu kata dua pada Mahyudin Yassin. Kalau you tak, kita berada dengan you, kita mesti dihormati kerana kita lebih tinggi kursi you. Berani ya dia orang buat tu? Ini kena berani Hidayat untuk berani. Itu kena dah perlu disokong Zain Al-Amidi. Janganlah cepat-cepat memberikan dia down. Tetapi mereka tidak memberikan sokongan kepada Zain Al-Amidi. Mereka kata Zain Al-Amidi ini patut letak jawatan. Boleh boleh saya cek mencelah sikit. Okay. Dia sebenarnya macam ini. Masalah kita ni kan, bila dulu kita memilih pemimpin ataupun wakil rakyat, biasanya kita tengok kedudukan ekonomi seseorang. Sebab kerja nak jadi wakil rakyat ni bukan macam yang diberi gambaran negatif oleh pihak-pihak Pakatan Harapan. Sebenarnya nak jadi wakil rakyat tu bukan nak kejar gaji, bukan nak kejar allowance-allowance. Tetapi kita perlukan orang yang boleh jaga rakyat. Dan rata-rata ketua bahagian UMNO dari segi ekonominya dia stabil. Okey. Zaman dulu kita boleh gunakan kaedah ni untuk memilih. Kerana kita perlukan ketua bahagian yang berkemampuan, kita letak menjadi wakil rakyat supaya dia boleh jaga rakyat dia. Maknanya kekayaan dia digunakan untuk membantu rakyat, bukan dia gunakan kedudukan itu untuk mengayakan diri dia sendiri. Itu sebab ramai orang pelik kenapa pemimpin-pemimpin Barisan Nasional semua kereta besar. Sebab kena faham, dia belanja kurang-kurang RM30,000 untuk rakyat setiap bulan. Kalau RM30,000 dia boleh belanja untuk rakyat, takkan pakai kereta besar pun dia tak boleh belanja. Ini ramai orang tak tahu. Sebab setiap kali kita nak memilih calon, kita ada kita punya tapisannya. Tapisan keselamatan, tapisan sama ada orang ni ada hutang yang melampau dan akhirnya menyalahgunakan kedudukan dia, ambil rasuah dan sebagainya. Semua benda ni kita nak, kalau boleh orang yang dari segi ekonomi dia, dia boleh hidup without gaji wakil rakyat dan allowance. Jadi dia tidak akan kurang berlaku ketirisan. Kecuali ada setengah tu mungkin mentaliti dia, whatever dia invest, dia nak recover balik. Yang tu yang bahaya. ROI. Dia nak return of investment. Itu bahaya. Jadi tapi dalam konteks hari ni, bila kita nak memilih wakil rakyat, selepas kita dah melihat, cara memilih kena berbeza. Kita kena utamakan siapa yang hari ini menjadi calon Barisan Nasional, selepas pilihan raya dia jiwa raga dia Barisan Nasional. Tak boleh yang macam contohnya yang macam geng-geng Hisham ni. Walaupun setiap bulan mereka dapat allowance daripada Datuk Hishamuddin Tun Hussein, tetapi sepatutnya prinsip dia, walak dia pada parti, bukan pada Hisham. Bila walak dia pada Hisham, orang yang menabur duit setiap bulan, maka itu sebabnya bila Hisham kata okey lompat ke bersatu, mereka lompat. Last kali bila kita menang pilihan raya kecil Cameron Highland, Hisham tarik handbrake, yang dah terbabas tak boleh nak buat apa. Itu yang YB Tasik Gelugur marah dengan Hisham dan sebagainya. Okey, itu sebab pilihan raya akan datang. Kalau tak nak berlakunya, sekali lagi kita ada 43 ahli parlimen, tetapi presiden mungkin menguasai 8. Datuk Sri Najib pun mungkin menguasai 15 saja. Tak boleh nak kontrol semua. Kita kena pastikan bahawa calon yang betul-betul berani untuk mempertahankan Barisan Nasional menjadi calon. Jadi kalau nak jawapan pasal persoalan tadi, berani ke tak berani wakil rakyat daripada Barisan Nasional, saya boleh cakap bahawa 20 daripada mereka tidak berani untuk hadapan mempertahankan BN. Mereka kiblat mereka masih lagi Hisham, masih lagi Muhyiddin. Tapi yang lagi 23 orang, bila-bila masa mereka boleh melakukan tersebut. Dan 23 orang jumlah yang mencukupi untuk apa yang berlaku di Perak, berlaku di peringkat persekutuan. Kenapa? Kerana dalam keadaan hari ini Muhyiddin cuma ada 113 orang. Kalau 23 lagi, berapa tinggal? 90. Betul tak? 90 orang. Berapa dia boleh ambil daripada Mahathir? 5.
Sebab seorang dah dah tak ada. Tak ada. Eh? Eh? Berapa dia boleh ambil daripada Syafi Amdan? Kalau dulu lebih kurang dalam 9. Sekarang dah tinggal 8. 8. Satu lebih. Eh? So lebih kurang 14. Maknanya 23 lebih banyak daripada 14. So mungkin dia akan minta bantuan daripada Azmin, rompak lagi ahli parlimen daripada PKR. Katalah boleh dapat 4. So habis kuat dia boleh dapat lebih kurang berapa? 19 orang. Still kita boleh tumbangkan Muhyiddin. Tapi kena berani. Kena hari ini kena make the stand. Hari ini dah jelas kita bukan setakat kita dibuli sebagai sebuah parti politik yang menjadi rakan kongsi kepada Perikatan Nasional. Kita dibuli, kita dianiaya, pemimpin kita nak dipenjarakan. Eh? Masa depan politik kita nak dilenyapkan. Mereka mahu mengganti kita. Tak apa lagi. Tetapi bila hak rakyat mahukan apa ni duit caruman KWSP mereka digunakan di saat yang saat paling kritikal. Tidak pernah dalam sejarah hidup kita, rakyat Malaysia, kita dikurung di rumah. Keadaan hari ini lebih dahsyat berbanding dengan 13 Mei. Keadaan hari ini lebih dahsyat kesan dia berbanding dengan konfrontasi Indonesia. Ini masa rakyat perlukan duit KWSP. Ini masa rakyat perlukan duit yang mereka mahukan dengan pemberian moratorium. Mereka ada extra cash untuk digunakan untuk survive dalam keadaan kehilangan income dan sebagainya. So, dua perkara ini kalau mereka tak boleh tunaikan, wajib kalaulah orang-orang BN ni ada hati nak jaga rakyat, mahu terus mendapat mandat rakyat, ini masanya untuk pertahankan. Barisan Nasional patut mempertahankan hak rakyat. Datuk, bukan besok, lusa, tulat dan sebagainya. Datuk Now. Datuk Zahrin. Ya, Tuan. Masih ada masa untuk Anwar Ibrahim berikan dia jadi Perdana Menteri. Pada saya lah, semua orang masuk politik berhak untuk jadi Perdana Menteri. Kerana menjadi cita-cita orang politik untuk di atas. Ha? Mengikut kelulusan, pendidikan, pengalaman, pengetahuan dan banyak pemimpin pun diangkat. Anwar Ibrahim tak jadi hebat jika Muhyiddin tak lantik dia jadi Timbalan Menteri di peringkat awal. Mahathir. Ah, oleh Dr. Mahathir. Jadi, maknanya pemimpin di Malaysia ini bukan dia datang secara evolusi. Dia datang secara organik. Tidak datang secara organik. Dia dibentuk secara evolusi. Lama dalam parti, jadi ketua bahagian, jadi MP. Itu saja. Tetapi di semai sebagai pemimpin tidak ada itu sebab kita ni bukan saja UMNO, orang Melayu ni kehilangan pemimpin-pemimpin pelapis sehingga tak ada idola pun satu pun yang nak diangkat. Dari itu cabaran kita di masa depan ialah keyakinan orang Melayu terhadap parti-parti politik Melayu dan di mana kaum-kaum yang bukan Melayu pula beralih kepada parti-parti multiracial seperti PKR, DAP dan sebagainya yang wujud. Jadi apa yang kita tengok sekarang dalam cabaran masa depan negara kita ini ialah kita akan terus berundur dalam keadaan politik yang tak ada hala tuju ini untuk mewujudkan kerajaan. Contoh dia, kita mengundi pilihan raya untuk nak memilih satu kerajaan. Itu amalan demokrasi kita sejak 60 tahun yang lalu. Tetapi sekarang memilih kerajaan tidak berlaku lagi dalam pilihan raya. Berlaku di dalam parlimen, berlaku di Dewan Undangan Negeri. Itu sebab saya berhujah bahawa perlembagaan itu kita kata keluruhan perlembagaan. Tetapi kenapa perlembagaan itu tidak dihormati? Contoh, apabila Dr. Mahathir letak jawatan, patutnya diserah balik kepada parlimen untuk memilih seorang Perdana Menteri. Bukan menggunakan raja. Itu yang saya kata tadi. Kita ini ada pengasingan kuasa. Hormatlah pengasingan kuasa untuk memperkokohkan. Kita tidak boleh menjadikan satu dahuluan yang akhirnya merosakkan demokrasi negara kita ini. Jadi pindaan-pindaan perjuangan demokrasi ini mesti dibentuk kepada rakyat. Supaya rakyat lebih faham lagi terhadap sistem pemerintahan di Malaysia ini. Baik, terima kasih. Sejam lebih kita berbicara dan saya rasa part 2 dengan Datuk Rahman akan menyusul kerana banyak perkara yang saya nak sentuh. Dakwaan beliau menyatakan bahawa
Tan Sri Muhyiddin Yassin masih lagi berbaik-baik dengan Tun Dr. Mahathir Mohamad, belum saya perjelaskan. Minggu depan insyaAllah kalau ada ruang masa yang baik, kita akan bersama secara langsung lagi dengan Datuk Zahrin. Sudah biasa banyak benda-benda yang kita nak bincang. Tentunya soal-soal kemenangan yang menjadi satu pengkhianatan kita akan bincang dalam sesi yang akan datang. Terima kasih, Tok. InsyaAllah, terima kasih. Harap-harap FB lepas ni okey lah. Facebook. Oh. Terima kasih juga kepada Datuk. Saya kena tak lalu tengok gambar-gambar tu. Datuk, agak bila-bila nak kembali kepada UMNO, apa lagi yang masalah? Sikit-sikit daripada Datuk. Setakat ni saya sudah 6 kali lah. 3 kali lawyer saya tulis surat. Satu rombongan dihantar untuk jumpa dengan Datuk Zahid. Apa masalah Datuk? Kemudian saya sudah menulis 2 kali terus kepada Datuk Zahid dengan betul-betul merendah diri, merayu supaya diterima balik sebagai ahli MTI UMNO. Itu perkara yang Datuk buat berikut saluran yang baik. Tapi belum ada lagi. Terima kasih Datuk Rahmat, terima kasih Datuk Zahrin. InsyaAllah kita jumpa dalam masa. Jadi kita mengharapkan anda akan terus bersama kami, insyaAllah. Wah. Happy birthday to you. Ada Bob Dylan. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Okay, thank you very much. Terima kasih. Sebenarnya aku terasa dulu lah tu. Terima kasih, insyaAllah kita jumpa dalam masa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nombor 55 lah kan. 55 Apa? Sudah tua.